Pejabat senior Hamas, Ali Barakeh, mengatakan bahwa kelompok militannya siap berperang melawan Israel dalam waktu yang lama. Ia mengatakan, Hamas akan meladeni perlawanan Israel karena pihaknya mengeklaim mempunyai gudang roket dengan amunisi yang dapat bertahan lama. Tak hanya itu, Hamas juga memiliki opsi lain guna menghadapi Israel. Mereka telah menawan beberapa orang sebagai sandera. Hamas siap skenario perang panjang mereka yang ditawan akan digunakan untuk mengamankan pembebasan warga Arab yang ditahan di penjara Israel dan warga Palestina di penjara AS. Pihaknya juga mengatakan, Hamas bakal menyetop hal yang berhubungan dengan Zionisme jika agresi Israel di Gaza tidak kunjung dihentikan. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk perang ini dan untuk menghadapi semua skenario, bahkan skenario perang yang panjang, ujar Barakeh, dikutip dari The Guardian. The Guardian juga melaporkan, serangan yang dilakukan Hamas ke Israel pada Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi sudah direncanakan. Hal tersebut disusun oleh beberapa komandan tertinggi Hamas di Gaza, tetapi sekutu terdekat kelompok militan ini tidak diberitahu. Barakeh mengatakan, sekutu Hamas tidak mengetahui kapan serangan ke Israel akan terjadi. Hanya segelintir komandan Hamas yang tahu tentang Zero Hour, operasi militer yang direncanakan dijadwalkan akan dimulai, ujar Barakeh yang kini menjadi perwakilan Hamas di Lebanon. Ia juga membantah bahwa pejabat Iran terlibat dalam serangan Hamas ke Israel atau memberikan lampu hijau pada sebuah pertemuan baru-baru ini. Di sisi lain, Barakeh menampik keberadaan komando pusat maupun biro politik Hamas di ibu kota Lebanon, Beirut, belum lama ini. Hamas yang memulai serangan ke Israel, Barakeh menyebutkan bahwa kelompok militan ini terkejut dengan dampak yang dihasilkan. Di sisi lain, Hamas juga telah memperkirakan Israel akan mencegah atau membatasi serangan tersebut. Kami terkejut dengan keruntuhan besar ini. Kami berencana untuk mendapatkan beberapa keuntungan dan mengambil tawanan untuk ditukar, ucap Barakeh. Ia menjelaskan, Hamas tidak merencanakan sebuah operasi kecil. Barakeh mengeklaim, sekitar 1.000 orang turut serta dalam penyerangan ke Israel. Mereka menyerang melalui darat, laut, dan bahkan para layang, tutur Barakeh.